berada di Kadipaten Singkul. Sekarang kemana? Ke kota. Aku lapar. Ayo kita cari rumah makan. Kantar. Oh, tamu. Silakan. Monggo, monggo. Mau makan apa? Nasi langgi? Opor ayam? Sambal goreng ati? Sate? Ya? Mau makan apa? Ikut kau sajalah. Loh, kok? Apa yang kau suka? Aku pun menyukainya. Baiklah, sate 20 tusuk dan gulai 2. Minumnya? Wedang serbat. Iya, baik. Biar jangan masuk angin. Habis anginnya gede waktu terbang tadi. Kau perlu orang yang bisa menghangatkanmu. Maunya. Minggir! Kuntala itu sudah tidak memanusiakan bangsa Madangkara. Suatu saat akan kubantai mereka. Ternyata kau pun sama dengan mereka. Den, makanan sudah siap. Monggo. Yang di kereta tadi istri pejabat Singkur Sini dan Raden Ajeng Mantili putri pejabat Kuntala. Pantas, sombong. Tapi cantik ya. Ayo makan, keburu dingin gak enak. Wanita Kuntala itu memang cantik-cantik. Orang serba ada, pakaian bagus-bagus. Gelang emas tetes berlian, pupur, gincu. Lah apalagi, lain sama penduduk pribumi. Makan saja susah, apalagi ngurusi badan. Kok jadi nyinyir? Monggo, silakan. Kau dengar keadaan rakyat Madangkara? Ya, ku dengar dari kau dan dia. Kau akan mendengar dari semua orang Madangkara, kecuali antek-antek dan penjilat yang cuma mementingkan diri sendiri. Oh. Sudah. Berapa? 1, 2, 3 ringgit. Wah, kembaliannya tidak ada, Den. Ambil saja buat kamu. Oh, iya. Sebaiknya nginep di sini saja, Den. Nanti malam ada pasar malam. Kamar di sini bersih-bersih. Siapkan 2 kamar. Baik. Dari mana kau dapatkan uang emas begitu banyak? Dari kakekku Astagina, guruku. Wah, gurumu hebat. Sakti dan kaya. Apa dia punya murid pembesar atau anak saudagar kaya atau orang Kuntala? Sembarangan. Aku murid satu-satunya. Kau selalu menilai seseorang dari sisi jeleknya. Aku nanti malam ikut adu gulat di pasar malam. Ayo terus bangun terus. Ayo.
dia rasa. Kalian mau bertarung lagi? Ya, tidak. Kami menyerah. Kalian boleh makan dan minum sepuasnya. Asal jangan minuman yang memabukkan. Aku tidak suka. Kalian ini sebenarnya kawan? Iya. Rampok ya? Bukan. Kami tukang pajak di pasar. Tapi tidak resmi. Jahanam! Kau betul-betul iblis! Pedagang pasar itu kan rakyat kecil. Untungnya belum tentu bisa buat hidup layak. Pajak dari pemerintah Kuntala saja sudah berat. Kau, sebagai sesama bangsa Madangkara, bukannya membantu, malah memeras. Jadi kita serang saja orang Kuntala? Ya, kita harus bersatu. Bergabung dengan kelompok anti penjajah. Kita usir dari bumi Madangkara. Kita merdeka. Kita sendiri yang mengatur negeri kita. Kita kerja untuk kita. Tidak seperti sekarang. Kita kerja banting tulang. Bangsa Kuntala yang menikmati hasilnya. Aku sudah menganggap Brahma pemimpin. Jadi aku pasrah. Di mana rumah kalian? Di desa Bawara. Serumah? Iya. Kami bertiga tinggal serumah. Kalau Kaspar tinggal bersama istrinya. Kami menginap di penginapan Raus. Utari. Sial, uangku hilang. Semua? Ya. Ayo kita cari. Kemana? Ke rumah Kaspar. Mana mungkin. Kan dia sama-sama kita tadi. Betul-betul kau tidak tahu dunia luar, Brahma. Aku tidak menuduh mereka. Tapi sebagai pimpinan kelompok penjahat, mereka kenal seluruh penjahat di daerah ini. Nah, kita ke sana. Kita suruh Rastam dan kawan-kawannya cari tahu siapa yang mengambil uangmu di dalam sini. Biarlah, besok pagi saja. Thank you.
uang Brahma hilang di penginapan semalam. Aku ingin tahu siapa malingnya. Losmen Raos. Wah, itu bukan wilayahku. Aku tidak bisa memasuki atau mencampuri wilayah lain. Katanya kau mengakui Brahma sebagai pemimpinmu. Masa sebagai anak buah tidak merasa dihina? Milik pemimpinnya diambil. Bukankah itu sebagai penghinaan? Coba pikir. Berapa ringgit yang hilang? 99 dinar emas. Piyuh. Itu bisa untuk makan setahun dan tidak perlu kerja. Ternyata kau orang kaya, Brahma. Baiklah. Kalau memang segitu jumlah uangnya, aku akan carikan. Tapi aku ingin tanya, apa ada orang yang melihat uangmu? Ada. Pelayan rumah makan Raos. Juragan! Ada apa? Pagi-pagi kesini. Mau sarapan? Tidak. Gan, mana Gantar? Kok tidak kelihatan? Pergi tak bilang-bilang. Kawanku nginap di sini. Uangnya dicuri. Kang Rasar nuduh Gantar. Dia gak pernah usil. Aku tidak nuduh dia. Tapi dia satu-satunya yang lihat kawanku bawa uang emas. Di mana dia? Di rumah istri mudanya kali. Hah? Tobil anak kada. Kau dapat dari mana? Harta karun? Nyolong? Garong? Nodong? Atau dikasih? Hah? Tapi siapa yang mau memberi dinar sebanyak ini? Aku mencuri milik tamu di penginapan Raos. Dan, kau jadi maling. Aku tidak mau punya suami maling. Ceraikan aku sekarang juga. Ini bukan untuk kita, Pariti. Jadi, untuk siapa? Untuk istrimu yang lain. Pergi sekarang juga. Dan jangan muncul di depan hidungku. Dengar dulu, Pariti cintaku. Nanti kalau sudah selesai, aku suruh pergi, ya aku pergi, Pariti. Gantar! Hei, Gantar! Gantar! Gantar, keluar! Ikut-ikut. Ayo masuk. Ampun, Seng. Ampun. Uangnya masih utuh kok. Belum saya pergunakan. Sungguh. Bangsat. Bikin malu. Kau tahu, mereka ini temanku. Apa permintaanmu, Pariti? Sampai Gantar jadi maling. Jangan bersandiwara. Semua ini pasti ulah kalian. Dasar pemeras busuk. Jangan main pukul, Kardis. Itu akibatnya punya istri lebih dari satu. Seharusnya menjaga keamanan, malah jadi maling. Kau minta bedak, gincu, gelang kalung emas seperti perempuan Kuntala ya? Saya tidak seburuk yang Nona sangka. Nona, sekarang Nona dapat merasakan betapa kesal milik Nona dicuri. Padahal selama ini sudah tak terhitung korban akibat perbuatan anak buah Nona. Yang mungkin lebih buruk dibanding perbuatan Kang Gantar. Aku bukan pemimpin maling. Aku pejuang anti penjajah. Mereka kupimpin untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk cinta tanah air. Apa yang lucu? Saya juga anggota pejuang, Nona.
dan saya anti penjajah. Tugas saya mencari dana. Jangan coba-coba mengaku menjadi pejuang. Kalau kau tidak dapat membuktikan, kubunuh kau. Bukti apa yang Luna minta? Siapa pemimpin kita? Juragan Kutawa. Markasmu? Gua Siluman. Ya, aku percaya. Tapi apakah semua pejuang di sini menghalalkan segala macam cara untuk mencari dana? Tidak, Nona. Baru sekali ini, saya tidak dapat menahan diri ketika melihat uang emas itu. Merebut kemerdekaan adalah perjuangan yang luhur dan suci. Haram dibiayai uang curian. Tahu? Maaf, Nona. Tidak biasanya orang Madangkara mempunyai uang sebanyak itu. Sedangkan pejuang di Singkur sini membutuhkan dana. Kalau saja saya tahu, pasti kemarin tidak saya curi. Tentu kiriman dari juragan Gotawa. Bukan begitu, Nona? Aku hargai semangatmu. Tapi ketahuilah, uang ini milik pribadi Brahma. Maaf, Den. Uang itu masih utuh. Tapi kalau sekiranya Aden berkenan, kami mohon bantuan seikhlasnya. Terserah kau, itu milikmu. Kau yakin dia bisa dipercaya? Aku masih perlu uang. Tapi kalau perjuangan kalian memerlukan dana, aku berikan separuh buat kalian.